tuh cakep tahu kalau senyum. Baru tahu loh. Ih, ini lihat nih. Lihat. Saking cakepnya. Cocok buat nakut-nakutin tikus di kamar gua. Ini enggak, hapus enggak? Hapus enggak, lo enggak bisa kayak gitu ya. Udah amat. Pelanggaran. Pak. Kesini mau beli apa lo? Enggak mau beli. Nungguin cahaya aja. Ngapain lo nungguin cahaya? Kalau bisa dibilang, saya ini calon pacarnya cahaya. Calon pacarnya cahaya? Iya. Jadi gue ketawa lo. Cahaya itu udah ada pacarnya. Ya, yang ngaku-ngaku orang tajir. Pacar? Iya. Ntar lagi juga dilamar si Cahaya. Lamar? Iya, dilamar. Kacamatanya aja sama motor lu nih kayaknya harganya. Dia mendingan lu pergi dah. Daripada kayaknya warung gua jadi sepi ada lu. Lagi lu ngapain sih pagi-pagi kesini? Ya gua kesini kan mau ngeliat lu. Masa gak boleh sih gua ngeliat lu cewek cakep kayak gini? Gua punya sesuatu buat lu. Makasih ya. Entar dulu, oke, gue pergi. Gak apa-apa, yang penting gue udah tahu tempat lo di mana dan gue udah ngeliat lo yang cantik ini. Ini bang, kasih ya. Udah sana, pergi. Bagi nomor telepon lo. Buat apaan sih? Ya, buat gue. Enggak. Gue kan cuma minta nomor telepon doang, mah gue. Ya nggak mau di sana. Jalo, ambilin batu gede. Batu gede? Iya, ambilin. Eh, Bu, ngapain? Ini banyak batu di sini. Buat apaan sih? Udah. Iya, ini gue pergi. Awas lu ya, nol-nol depan gue lagi. Cewek. Jarang-jarang. Lihat cewek kayak gitu. Gue siram. Siram aja, gak apa-apa. Justru itu bisa menjadi suatu kenangan indah buat gue. Gue anaknya serius loh. Iya, gue juga serius. Palingan ntar lu ngambek. Bener ya? Malah ketawa sih. Siram lagi nih. Ih, kok marah sih? Oke deh, kalau gitu. Karena gue udah basah, gue pulang dulu ya. Kamu kenapa cuma mau ambil untung 1%? Kenapa gak 50-50 aja? Kan kamu rugi jadinya. Yang rugi itu babe kamu lagi. Kenapa? Ya karena nantinya aku akan bawa kamu pergi dari rumah itu. Crispy. Kamu mah kalau aku ngomong serius, ujung-ujungnya suka dibecandain. Gak pernah serius. Oke, aku serius sekarang. Soal apa? Soal menikahi kamu supaya aku bisa bikin kamu lebih bahagia lagi.